warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala khairu wa syarru masyadillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala ta'ala fil muqami tanzili wa huwa asdaqul qail alladzina yazkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala dhunubihim wa yatafakkarun. Qala nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ummatin yadkhulunal janna illa man aba. Hadratul mukarram wal muhkarom, para guru, para orang tua, para asatizat, wabil khusus, bil khusus orang tua saya, guru saya yang udah lama enggak ketemu, beliau bimbing saya waktu di Saghafatul Islamiyah Bukit Duri Puteran, Kiai Haji Bahru Roji Ishak, guru saya, orang tua saya Kiai Syahroni, guru-guru yang lainnya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT. Mohon maaf kurang lebihnya, kurang sopan, kurang santun karena berbicara depan guru gini. Hati deg-degan, dengkul ngelitik, keringet keluar semua. Yang namanya bicara depan guru, takut kurang takzim, kurang hormat. Mohon maaf zahir dan batin. Hadirin rahimakumullah, malam hari ini kita memperingati daripada meninggalnya rahmat Allah Bapak Madinah 40 hari. Kenapa ada 40 hari? Ayo kita gali, kita baca. Angka 40 hari ini air mani ke darah 40 hari. Darah ke daging 40 hari. Kemudian ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, alastum birabbikum qalu bala, 40 hari. Umur 120 hari ini, kalau 40 hari kali 3 berapa bulan ya? 4 bulan dong. 120 hari ya kan, berapa bulan tuh? 4 bulan. 140 hari ini berarti 4 bulan keluarnya kita bayi lahir dari kandungan ibunya wahnan alal wanin, itu pun sudah manjing akal dan pikiran dalam umur 120 hari. Baru bisa bayi itu tersenyum, ketawa dan lain sebagainya. Maka Al-Imam Syafi'i mengatakan bahwa 40 hari itu ya, itu harga tertinggi, puncak daripada kehidupan manusia. Orang kampung saya bilang, ini kalau udah umur 40 hari mah kesonain rezeki mulai seret. Kan begitu tuh. Kagak, 40 hari itu puncak. Tahun, 2 tahun, 3 tahun, terus sampai 40 tahun. Ntar dari 40 tahun turun tuh. Dari 40 tahun turun. 41, 42, 43, 44, 45, 46. Dan pada akhirnya kita meninggal dunia, meninggalkan dunia ini. Kan begitu. Pertanyaannya sederhana, saudara. Ketika kita meninggal dunia ini, akhir daripada semua kejadian yang kita kerjakan di dunia, kita mau pulang kemana? Itu akan ditanya, saudara. Pulang kemana kita? Karena cuma ada innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang polisi pulang, yang ABRI tentara pulang, yang RT pulang, semua pulang, jaksa pulang, jaksa pulang. Apa yang kita pun sombongin?
Ya. Begitu kita pulang, rumah segini besar tinggal, baju cakep ganti kain kapan, kendaraan mewah kita ganti lagi yang kurung batang, apa parfum kita ganti juga, bedak pipa nomor 4 mak lapar, ya kemarin kemana? Makanya jangan sombong. Jadi orang, sekarang orang pada sombong, pada ngina nabi. Tuh guru saya tuh bilang paling ngina nabi tuh. Iya, kalau ngina nabi ganteng sih masih mending. Rambut gondrong, muka demek etah. Para musyair, ya para penyair, orang-orang tua dulu mujahid fisabilillah itu mengkias nabi sampai sudah kehabisan bahan. Saking hebatnya nabi, nabi enggak punya dosa. Bahkan Nabi Muhammad itu satu-satunya nabi yang menjamin kita masuk surga. Kullu ummatil jannah. Semua umat saya masuk surga. Siapa yang enggak mau masuk surga? Sukmawati. Ya, guru ya. Sukmawati enggak masuk surga. Siapa tuh? Gus Muhammad enggak masuk surga. Dan nabi dikasih ileran goblok gitu. Bahkan di dalam kitab Arba'ul Janji saja apa katanya? Al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alaih. Surga itu, surga ini udah disiapin, wa na'imuha, dan kenikmatan surga udah disiapin guru. Buat siapa? Liman yusolli, bagi orang yang berselawat sama nabi. Nah pertanyaannya sederhana, andai kata selawat satu selawat dibalas 10, lah kena ketua hadro, gue tendang lo. Dan dia masuk surga duluan, selawatan mulu kerjaannya. Bukan itu, bedain antara baca selawat dan selawatan. Mana baca selawat? Allah dan malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Mana selawat nabi? Fattabi'uni, ikutin aku kata nabi. Allah aja berselawat. Kenapa Allah berselawat? Allah Maha benar. Kenapa malaikat berselawat? Karena malaikat enggak pernah salah, malaikat selalu benar. Jatuh kepada baginda Rasul, Rasul itu orang yang enggak pernah salah. Jadi ikutin selawat nabi, datang ke kiai, hidup susah 13 tahun rumah tangga, miskin lengket, betah banget miskin. Datang ke kiai, assalamualaikum pak kiai, salam. Ada apa ini? Ya Allah pak kiai, saya rumah tangga, miskin betah banget ini. Kerja diberhentiin, ngojek kagak laku, dagang bangkrut. Ya Allah, gimana ini Pak Kiai? Apa Kiai kata Kiai Hambali? Udah tong, banyak baca selawat. Kan begitu. Apa jeding mulut lu, gak kayak? Apa buesan? Bukan itu maknanya. No, ikutin selawat Nabi. Apa pekerjaan-pekerjaan Nabi? Nabi tuang sedekah, tong sedekah biar banyak. Tong duha, tong tahajud. Nabi sholat apa dengkulnya otek. Ayo pada bengkak nabi sholat. Lah kita pantas sih susah mulu kita kan. Nabi enggak mengenal teguran, enggak mengenal ujian. Kenapa? Ini kita hidup udah dikasih sama Allah. Mata diberi, telinga dikasih, mulut dikasih, kaki tangan dikasih. Masih ngaku susah aja. Ini jadi masalah. Gratis Allah kasih mata, nggak pernah kita tangan inden, nggak pernah. Udah bagus semua dikasih, masih aku susah. Susahnya di mana kalau begitu? Cuma satu susah banget dibilangin. Iya, yusalluna 'alan nabi.
jadi polisi-polisi yang benar, selamat. Jadi tentara terus selamat, jadi jaksa-jaksa yang benar, selamat. Jadi lurah camat yang benar, selamat. Karena hidup ini dari kita, untuk kita kembali ke diri kita. Ikutin Nabi, pasti selamat. Ini Nabi dihina-hina, dikatain. Mana mau selamat, gondrong? Aduh, ampun zaman sekarang. Makanya suruh ngaji anak-anak kita. Suruh mengenal sirah nabawiyin. Biar kita mengikuti Nabi, jejak-jejaknya, datuk-datuk kita. Makanya saya bilang berkali-kali, ayo ikutin al-ulama warsatul anbiya. Kita gak bisa ikutin Nabi, kenal juga kagak, ngeliat juga belum, mimpi aja gak pernah. Tapi Nabi punya warisan. Siapa? Ini di belakang kita, depan kita nih, al-ulama warsatul anbiya, pewaris Nabi, ngaji duduk. Jadi gak salah, itu Gus Muamping baca kitab apaan, gue juga gak tahu, ledek. Nabi nyolong jambu, enak aja. Kalau gak ada serang tahun di bun jambu, kalau ada serang tahunnya Nabi, terus tahun urusannya. Masa begitu ngajar umat? Makanya saya bilang, saudara, ini akhir zaman udah kacau semua. Iya, ya guru ya, kita ngelaporin berkali-kali tuh, kita laporin, bekas Sukmawati terlaporin, dua kali laporin. Kagak diproses. Benar. Gus Muapi laporin, kagak urusan, kagak pisahan diproses. Giliran gue, temen gue menghina diproses, langsung masuk, ledek. Lah iya, menghina presiden langsung masuk, menghina Nabi ke masuk. Emang tinggian mana presiden Nabi? Tinggian mana? Ntar gue tangkap lagi nih gue nih. Gue ceramah kayak cabung, tangkepin mulu gue. Lu tangkep lagi. Susah banget hidup jadi kiai. Hadirin rahimakumullah, Nabi jamin untuk masuk surga. Iya kan? Bahkan Nabi ketika mau jauh nyawanya, umatku bagaimana? Apa kata Jibril? Ya Muhammad, loh masuk sini. Jaminannya Rasul meninggal apaan? Umatmu akan masuk surga semuanya sebelum umat-umat yang lain. Engkau masuk surga duluan sebelum nabi-nabi yang lain, itu jaminannya. Makanya para perawi hadis hebat-hebat, cakep-cakep, iya, pintar-pintar, orang suci, orang bersih, nggak dekil, nggak gondrong, nggak sajadi ngomongnya, bener. Sekarang baru ngaji, ya Allah, ngaji di Google, YouTube. Ceramah PA. Makanya saya bilang, saudara, ayo segini banyak, mulai dari sekarang rapatkan barisan, ngaji musola, masjid isi. Ya agama udah samar. Kemarin aja tuh masalah hukum radikal, sekarang terus terang aja dari mulain yang namanya PAUD diawasin, PAUD anak TK takut radikal. Mata pelajaran di SMP, SMA, besok masalah jihad, fisabilillah dan sebagainya, perang-perang handak dan sebagainya akan dihapusin. Tuh sekarang, makanya enakan dulu. Dulu kita masih bisa diajarin yang namanya ada PSBB. Iya kan? PMP, kita masuk pegawai negeri, ada BP7, mana ya? Enak. Kita masuk SMP, SMA ada penataran P4. Sekarang mana ada ngaku Pancasila. Apaan itu? NKRI harga mati, lu yang mati. Nih, gua Pancasila nih. Oh, besok udah Natalan nih, besok Natalan. Haram lu, umat Islam, jam Islam Natal.
Itu mantan kiai udah ngomong tuh di YouTube. Saya udah lihat di HP saya. Bener, mana HP gua? Ini mantan kiai, ini Bapak Ma'ruf Amin udah ngomong selamat Natal, jangan ikutin. Bener, haram hukumnya. Para imam-imam yang lain dari mulai Imam Malik, Imam Suyuti, Syekh Junun, Syekh Junais, Syekh Muhammad Samarqandi, Syekh Muhammad Sibli, itu semua mantan haram. Jangan coba-coba ente. Ini tuh malam tahun baru, ya Allah, belagu banget. Malam tahun baru pada bakar-bakaran, yang kaya bakar ayam, yang susah bakar jagung. Jenggot lu bakar. Aja. Udah, itu bukan tahun baru kita. Itu majusi, pasang petasan, pasang apa, obor dan sebagainya. Itu majusi kerjaannya. Sekarang bangsa kita lagi dijajah dengan majusi. Nggak terasa sejarah-sejarah bangsa Indonesia. Saya sudah katakan bahwa 350 tahun dijajah dengan Belanda, kita masih merdeka. Dijajah dengan Jepang 3,5 tahun, Sekutu 7 bulan, masih bisa merdeka. Sekarang kita dijajah lagi sama siapa? Bangsa sendiri, supaya jadi majusi. Oh iya, mohon maaf, 70% di PDI Perjuangan itu PKI semua. Betul? Iya. Ada orang PDI sini? Lapor sono. Takut, agak kok gak takut. Belakang bisikin, jaksa, jaksa, belakang Muhammad, Haji Muhammad bisikin. Walid, Walid, tangkap, 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 capung. Jadi kayak gitu saudara. Makanya kalau ingin selamat dunia akhirat, fattabi'uni, ikutin aku. Bagaimana cara ikutin? Allazina yadhkurunallaha qiyaman wa 'ala junubihim. Orang yang sangat bijaksana, diri ingat Allah, duduk ingat Allah. Artinya takwa kamu sama Allah dan Rasulnya. Ya, biar bisa merdeka. Sekarang kita buka kemerdekaan. Sebentar, dikit lagi. Tahu gak merdeka tanggal berapa? Tanggal berapa? 17, jangan tinggalin 17 rokaat. Umur merdeka tuh. Bulan berapa? Bulan 8. Huruf Rasul berapa? Huruf Nabi Muhammad? 4. Huruf Allah berapa? 4. Berapa jumlahnya? 8. Ikutin Allah dan Rasulnya. 45, 4 ambil berapa? 9, berapa mata? 2, berapa lubang hidung? 2, berapa kuping? 1 mulut, berapa? 7, ini 2. Merdeka ini. Maka katanya dengan rahmat Allah, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Maka sebab itu penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan karena enggak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Pertanyaannya, mana muka bumi? Pekayon. Bening. Mana muka bumi? Dalam ilmu bioslogos, biologi, halaman 92. Itu buku SMP itu. Iya kan? Ini muka bumi. Saya lahir tahun 69, 68 saya di pohon cabe, di pohon jagung, di pohon, di pohon, di pohon. Yang mana pohon ini tumbuh besar kemudian berbuah, makan saripati bumi kan begitu. Buahnya dimakan emak bapak saya. Timbul mani laki-laki spermatoson, mani perempuan ovum telur. Bercampurnya spermatoson dan ovum telur, jadilah saya. Dari apa ini? Dari tanah, ini bumi, mana mukanya? Ini. Tuh ngaji namanya tuh, ini muka bumi.
besok ini kembali ke bumi, namanya kuburan. Maka 40 hari ini bahwa beliau itu Haji Madinah masih hidup. Rasul masih hidup. Oh, Rasul udah meninggal, Jibril ngojek. Aja lu. Loh iya, tugas mereka Jibril menyampaikan wahyu. Pada Rasul, Rasul udah enggak ada. Jibril ngapain? Makanya Jibril masih hidup. Di mana ini beliau-beliau? Subhanallah. Seperti itu. Mudah-mudahan ya kita ini seperti Haji Madinah dengan anak-anak yang saleh-salehah, seperti kita bisa apa namanya dihaulin di 40 hari ini, di 7 hari ini, 100 hari dan sebagainya. Insya Allah karena soleh semuanya, beliau ngerti. Dan kita juga mengikuti baginda Muhammad SAW, kita akan selamat dunia dan akhirat. Jangan tinggal di pengajian, saudara. Ya, terus semua akan jalan lancar insya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga banyak guru-guru di sini. Ya, isi majlis taklim, duduk di pengajiannya. Enggak lama berkah, saudara, dan enggak akan susah. Sekarang bagaimana kita enggak dijajah? 350 tahun dijajah dengan Belanda, bisa merdeka. 3,5 tahun dengan Jepang, merdeka. 7 bulan waktu merdeka. Bagaimana dijajah dengan iblis? Iblis jajah, Nabi Adam dijajah dengan iblis dari surga keluar, apalagi potongan kita. Di masjid ada iblis, di musola ada iblis, di kepolisian ada iblis, di mabes ada iblis, semua ada iblis. Termasuk di majlis taklim, iblis pinter. Terus, biar orang tua saya jalan dulu. Masih kuat, masih semangat, semangat. Gua lupa ada seperti mana tadi tuh. Iblis, ayo kita gali. Allah menciptakan dua makhluk, empat makhluk. Ada yang namanya setan, ada malaikat. Malaikat dari Jibril sampai Malik, tapi malaikat benar mulu. Allah menciptakan makhluk kedua, siapa? Dari mulai malaikat sampai siapa? Iblis, Dajjal, setan, jin, jadi juga tuh. Nah ini Nabi Adam masuk surga dijajah sama siapa? Iblis. Iblis awalnya di surga, cuma dikeluarin sama Allah karena mau sujud. Ya malaikat isjuduli Adam wa fasadulah iblis abba wastakbaro wa kanal kafirin. Iblis enggak mau sujud, enggak hormat sama Nabi Adam. Diusir sama Allah, nyeplos dari surga. Ganti Nabi Adam, Nabi Adam digoda sama iblis. Keluar juga. Nah, ini gantian nih. Adam sama iblis tempur enggak ada habis-habisnya. Akhirnya Adam ngeluarin produk siapa? Musa alaihissalam. Iblis enggak tinggal diem. Warin siapa? Fir'aun. Fir'aun sama Musa kagak ngaso-ngaso berantem. Apa diuber-uber dia ke laut. Sama, sekarang juga kita diuber-uber ini. Abi Rizik diuber-uber, Abi Rizik. Sama Fir'aun. Lu tahu, gua mikir, tahu. Terus, nah udah, yang namanya Musa sama Fir'aun gak ngaso orang. Musa nguarin produk siapa? Baginda Muhammad SAW. Lah itu yang namanya Fir'aun mau ngirim produk siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, janda. Ribut juga Abu Lahab bagi Rasul, diuber-uber lagi Rasul. Nah sekarang Rasul mau produk siapa? Al-ulama warasatul anbiya. Nah ini ya kan golongan Abu Jahal, Abu Lahab mau ngirim produk juga ulama-ulama su. Itu uang tipu, curang, bohong. Iya, naikin bensin kagak bilang-bilang, nggak malam. Kalau curang takut demo, BJS naik lagi, rakyat susah kecekek, kodar.
Kenapa? Nah sekarang kita tempur lagi ini, sekarang lagi tempur kita perang dingin. Perang aja gua kalah kemarin. Iya, beli perang dingin, bikin kalah gua kedinginan. Saudara kayak gitu. Nah sekarang semua tinggalin, ayo kembali ke majlis ta'lim. Tuntut ilmu para alimul ulama, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.